kita ini berarti ingin mengadu domba kita? Bukankah kita ini ingin dimensurkan? Pesantren di sampingnya, sekolah Baptis di sampingnya, dibangun di sampingnya lagi Kristen, sekolah Kristen. Bukankah ingin membentur-benturkan kita? Orang izinnya! Dapat izinnya! Kita orangnya paling toleransi. Umat Islam tidak usah diajari toleransi. Kita hidup bertetangga dengan non-muslim. Kita kadang memberikan makan. Kita tidak pernah mengganggu ibadah orang. Tapi kalau memasuki masyarakat muslim mayoritas, membangun sekolah Kristen, bukankah itu tidak toleransi? Bukan yang menolak yang tidak toleransi, Bapak Ibu. Yang justru mengganggu ketentraman itu yang tidak toleransi. Setuju? Bukan kita yang tidak toleransi, tapi orang yang mengganggu ketentraman orang Islam. Sedang penolakan pembangunan sekolah Kristen yang akan dibangun di Kota Parepare. Kali ini kita khawatirkan di seluruh Indonesia akan timbul benturan seperti ini. Ya. Jadi teman-teman semua, meskipun demikian, kita juga melihat dengan perizinan ini ada yang tidak beres. Jadi nanti kita bicarakan di dalam di mana tidak beres. Kita menduga ada polusi.